Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah rukun Islam yang banyak dilupakan orang Islam. Syahadat sudah, sholat sudah, puasa Ramadan ya. Naik haji pun berangkat. Tapi satu yang sering dilupakan yaitu zakat. Banyak orang yang berpikir bahwa zakat itu hanya dilakukan ketika Idul Fitri, zakat fitrah. Tapi ternyata zakat itu juga bisa diambil dari harta benda yang kita miliki, dari usaha yang kita miliki. Yuk teman-teman semuanya belajar zakat, pengetahui tentang zakat, tanyakan informasi tentang zakat ke teman-teman Baitul Mal Mustanda. Tanyakan bagaimana pengelolaan zakat yang bisa dikeluarkan, bagaimana kita caranya mengeluarkan zakat. Jangan sampai harta kita Allah cabut keberkahannya karena kita tidak mau bayar zakat atau tidak tahu bagaimana caranya bayar zakat. Barakallahu fikum, jangan lupa tunaikan zakatnya bulanan, tahunan di Baitul Mal Darussalam Mushola Usmanda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.